Ning kemelia eh Nabi Muhammad. Kemelia eh Nabi Muhammad. Sehingga Tuhan kata begitu dengan Nabi Adam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, hei Adam, aku tak buat mung dan aku tak buat syurga. Hanina ayat tu. Sebab ada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab ada Nabi Muhammad ni lah. Kita dapat hidayah. Kita dapat jadi macam ni. Boleh pakai kepiah, boleh pakai kain sarung, boleh ada sejik, ada tadika. Ada semaya bear, poso kita. Semua sebagaimana Nabi adalah. Sebagaimana para sahabat adalah. Kita ni. Tak ada beza di antara Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Di segi hukum hakai kita. Sama-sama dapat rahmat. Dapat nikmat. Kerana segala-galanya Allah Ta'ala wak turun ke Nabi kita. Nabi kita sebagai pesuruh. Jadi Rasul pesuruh Allah. Kita boleh hidayah di hari ini sebab ada Rasulullah. Sebab ada Rasulullah. Maka Rasulullah ni kita tahu dah. Kata seorang dan Nabi hak Tuhan letak. Dialah jadi contoh segala-gala. Sebab kita tak boleh lari dengan Nabi Muhammad. Kita tak boleh lari daripada Nabi Muhammad. Kerana dia sebagai contoh bagi kita. Kita nak buat gapo, tengok Nabi kita. Tengok Nabi Muhammad sendiri. Hani nak royak tu Nabi Muhammad. Kerana Tuhan ada royak dalam Quran dah. Kata Nabi Muhammad, hak Tuhan bakik, hak Tuhan letak tu. Dia tu sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Berarti dia ni sebagai cermin bagi kita. Boleh kita pakat suluh diri masing-masing ambo demo supalah. Hidup kita betul tak betul, betul ke tak dengan Nabi Muhammad. Setiap segala segi. Kita makan hari-hari betul tak dengan Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad dia makan pasal mana? Dia baca gapo, dia surat macam mana? Kita pun buat lagu tu lah. Kita minum. Tengok Nabi Muhammad minum macam mana. Barulah minum kita tu betul. Kita sain. Tengok Nabi Muhammad sain dengan para sahabat dia lagu mana. Di segi perbelanja lagu mana kita nak belanja uri betul? Tengok Nabi Muhammad belanja lagu mana. Kita nak duduk hari-hari duduk pasal mana dengan Nabi Muhammad duduk. Kita nak tidur, tengok Nabi kita tidur pasal mana. Kita nak bining, tengok Nabi Muhammad bining pasal mana. Kita jadi tok laki bagi isteri, macam mana Nabi kita jadi suami bagi isteri-isteri dia. Nak royak kata ada berlaku atas Nabi Muhammad. Sebab tu Tuhan kata aku bakit Nabi Muhammad ni sebagai contoh. Jadi setiap segi kita kena tengok Nabi Muhammad. Kena tiap segi. Setiap segi kita tengok Nabi Muhammad. Baru kita tu betul. Baru kita betul. Hari ni yang kita tak berjaya dalam hidup hari ni. Sebab kita tak ambil Nabi Muhammad sebagai contoh bagi kita. Sebab tu hidup kita tak berjaya. Bukan-bukan hidup dunia saja akhirat tak berjaya pun. Kerana tak dengar tegore-tegore Rasulullah Nabi Muhammad. Tak kira dunia dan akhirat tak berjaya. Sebab kita menyalahi Nabi Muhammad. Tidak. Sebab kita menyalahi Nabi Muhammad. Nabi kata, mung dia nak bining wak pesening. Tak turun. Bining setap cerah. Bining setak, bunyi kata menapar. Ha, no ayat tu. Gino, kita tak tiru Rasulullah. Hani sedekah Rasulullah royak berlaku dah. Tuhan bakit Nabi Muhammad boleh tengok berlaku.
Tu no ayat. Ikutlah. Kita orang susah. Tengok Nabi Muhammad susah lagu mana. Tengok Nabi Muhammad susah baik mana. Kalau kita ni anak yatim. Tengok Nabi Muhammad anak yatim lagu mana. Hani tengok. Ha, tengok, tengok. Semua tu tengok Nabi Muhammad belakang. Barulah kita ni berjaya dalam hidup kita. Ha, pas dia besar pula. Dia royak pula. Nak royak tu. Sehingga Nabi dia royak di dalam hadis dia. Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik. Secome-come. Secome-come orang jatah. Nabi kata. Secome-come orang jatah. Sebaik-baik orang jatah. Nabi kata orang jatah yang kasih ke bini. Tengok Nabi kata. Orang jatah hak kasih bining, ninglah orang jatah hak comel Nabi kata. Tengok. Ha tu. Tu noyak Nabi sampai royak sampai tangga tu. Kita nak kenal orang jatah hak molek, orang jatah Nabi kata hak kasih ke bining. Di segi PI perangai. Ha tu noyak tu. Jadi kasih ke bining ni besar. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar. Kita tengok tak adalah mandung kali. Tapi dak. Ha, kita panggil cudding. Ha, orang jantan ni tak ada dah. Nabi puji orang baik dengan isteri. Ha, cuba tengok Islam. Ha tu tengok. Maka sining ni besar kalau kita tengok. Puco-puco perceraian. Puco-puco boleh becek nyotot lelaki dengan bini. Sini dah. Sini dah. Ha, moga Nabi royak. Lek jatah. Lek jatah. Ha, kerana apa lek jatah? Kerana cerah tu duduk di orang jatah. Bila orang jatah tak molek, dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama. Ha, bila marah ke bini, tapa bini, jijak bini, sepak bini, nyupah ke bini, tak lama lah. Tak lama lalu dah. Ha, cuba tengok Islam dia ajar. Ha, ni Nabi royak sendiri ni. Apatah lagi benda-benda lain lagi. Ha, Nabi dia royak benda-benda lain lagi di segi amal ibadat kita. Waktu Nabi kata ini, khairun nas. Secome-come manusia. Sebaik-baik manusia, Nabi kata. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang tuhewi umur dia panjang. Ha, ni semolek-molek manusia. Orang yang tuhewi umur panjang. Wa hasuna amaluh. Dan come amalah dia. Ha, hak tu pula. Tengok. Di segi amal ibadat pula. Saning di segi rumah tangga. Sebaik-baik orang jatuh. Kau ni tak. Sebaik-baik manusia. Sebut kata manusia. Masuk jatuh, masuk tino, masuk belakang. Haa. Itu nak ayat tu. Secara umum. Saat ni untuk cepat orang jatuh. Pucai. Haa. Dari rumah tangga. Kau tu nak ayat kata. Orang yang baik dengan bini. Bila baik dengan bini ni. Mana dia tak cerah lah. Dia kecek molek, kecek beralu, basur dengan bini untuk lelaki. Bini berpanggil abek, abek, abek. Ha, untuk lelaki berpanggil adik, adik, adik. Dia mengatakan tak biasa, tapa. Bini pun tak ada biasa gege mulut dia. Tak ada biasa akak soro derah dengan untuk lelaki. Ha, dah comel nak ya. Dia bagi situ. Tu bahagia. Dimakia juga. Tuhan Nabi kata sebaik-baik manusia. Manusia. Ialah orang hak Tuhan wi umur dia tu panjang. Dia ni 80 90 tak nak mati lagi. Tapi naknya wahasuna amaluh. Come amale dia. Come amale dia. Kita kecek bahasa kampung kata, "Ih, datuk ni umur panjang. Kau tua ni kau soleh." Kau tua ni kau rajin. Kau tua ni kau apa ni?
ni kau soleh keju. Tak padai dengan muda-muda itu lobi. Allah lah ni umur panjang Datuk ni. Hawa dia kau tua ni, weh, kau terpakar sungguh. Oh, orang lain tak pergi sejik, dia pergi sejik. Ha, ni Nabi kata, orang ni orang molek ni. Orang ni orang molek. Bukan kata umur panjang. Tapi tak ada pergi dek cokok, dek. Orang pergi ngaji belakang. Orang pergi sejik belakang. Dia dek cokok pasal pelita duduk di serami. Duduk tengok orang pakai pergi sejik. Dia dek cokok. Duduk ke apa tu? Duduk nanti kiu mati. Ah, duduk nanti kiu mati. Nanti malikil maut mari ke? Pakai belunjus itu lalu dah. Ah, pakai belunjus itu lalu dah. Gino? Tak ada comel dah amalan dia. Amalan dia tak comel. Nabi kata orang molek, orang umur panjang dan tuhewi jadi dia saat itu comel amalan. Kau tua kau rajin, kau tua kau rajin, kau tua kau rajin. Ha tengok. Tengok Nabi Muhammad. Tengok Nabi Muhammad. Ha sebab itulah Tuhan kata bil huda wa dinil haq. Huwallazi arsala rasulahu. Tuhailah yang utuskan Nabi Muhammad rasul dia. Hak nama Muhammad bin Abdullah tu. Dia ni bil huda bawa hidayah. Dia tunjuk ajar buat kita semua hari ini. Kita dapat hidayah dengan sebab Nabi Muhammad lah. Wa dinil haqq. Dia juga bawa agama sebenar. Agama sebenar. Agama hak te. Ha, agama lain tak ada te dak. Agama Yahudi tak te dak. Agama Kristian tak ada te dak. Agama Buddha tak te juga. Ugamo-ugamo lain daripada Islam tak ada teh dak pelau-pelau-pelau-pelau belaka. Hak tehnya ialah ugamo Islam so yo. Siapa dia bawa ni? Nabi Muhammad bawa kerana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuwe dia Allah. Tuwe ugamo kita ni. Kalau kita tanya tu Islam ni siapa dia tuwe dia? Allah. Siapa dia bawa mari kita ni? Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala letak Nabi Muhammad tu. Arsala rasulahu. Dia bakitkan rasul dia. Dia letak rasul dia nama Muhammad ni. Bil huda wa dinil haq. Dengan bawa hidayah kita. Pas kita tak dapat hidayah kali ni. Ni malam ni cuba tengok ni buat kita ni. Kaum ibu, kaum bapa ni. Kau dapat hidayah ni. Pas orang bukan sebanyak ni. Lekap pun ni. Kalau mari tak muak sepuluh semayang jemaah. Tapi tak mari. Gena tak mari. Tak dapat hidayah. Ha, tengok situ. Orang yang Tuhan jepuk berapa orang yang boleh tengok dah dunia dah. Kata Tuhan jepuk nak pergi syurga esok. Ha ni tengok. Ha ni nak ya. Ha, dua gapuh tak mari tu. Duk saja. Ada yang duk main terosak. Ada yang duk tengok tarotak. Ada buah saja isak kau tahu. Ah tu nak hak tak mari tu. Dua tiga jenis tu. Tapi kita dapat mari. Alhamdulillah. Ini jeput te Allah Taala. Ni Allah Taala pilih dah. Kalau orang tanya hak mana kau masuk syurga, tak kena tengok. Tengok orang hak hera dengan Allah Taala dan rasul. Orang hak hera. Apa hera? Panggilan Allah dan panggilan rasul. Mana panggilan Allah? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Itu panggilan seruan Allah untuk beribadat kepada Allah Taala. Tapi tak mari juga. Ah, lepas lek sana. Orang ni tak dapat hidayah daripada Allah Taala. Sebagaimana pak saudara Nabi tak dapat hidayah. Hak kita tahu belaka kata Abu Talib, Abu Talib. Apa panggil pak saudara Nabi. Ha, pak nakal Nabi, paman Nabi. Tapi dia tak dapat hidayah daripada Allah Taala.
Berapa kali Nabi kita suruh dia mengucap dekat dia nak mati? Hei, pak saudaraku, katalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Suruh mengucap. Ngaku dengan Allah Ta'ala. Bersaksi dengan Allah Ta'ala. Bersaksi dengan Nabi Muhammad. Menjadi seorang pesuruh Allah. Taksi. Iling kepala, lepas iling. Taksi. Last kali. Bila Nabi kita duduk tinok, suruh mengucap. Dia kata gini. Ya benar akhi. Hi anak saudara aku. Hi Muhammad. Macam mana aku nak ucap kelimah ni? Kalau aku kata kelimah ni, nanti orang dengar belakang tahu rumah aku ni. Ada-ada ni. Sekedebe-kedebe aku. Turuk juga anak saudara aku hok perih. Turuk ya. Pegel-pegel kedebe tu nak ayat tu. Siapa tukar dengan neraka. Sedangkan dia duk pera Nabi kita ni. Dialah duk bela Nabi kita ni. Dialah duk jaga Nabi kita. Sehingga hari mati. Siapa kemati jaga Nabi Muhammad. Ketika dia mati tu Nabi kita umur 50. Dia ambil umur Nabi kita. Dia pera ambil dia umur 8 tahun. Nabi kita umur 8 tahun. Dia pera. Tu nak ayat. Dulu duduk di rumah nak rumah dia dan Nabi ni. Masa 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tu duduk rumah dia. Bernikah dengan Khadijah tu baru pindah gedung dengan Khadijah. Tu Nabi kita. Lepas dia nikah Khadijah umur apa? 25. Cuba kita tengok. Tapi dia duduk suku ya. Tapi dia juga dule. Tidak. Di dalam pematauan dia. Dalam jaga area juga. Orang tak boleh nak khianat ke Nabi Muhammad. Nabi duk berdakwah umur 40 tu. Orang duk turuk punggung Nabi kita nak menyakiti Abu Jahal nak ya. Tapi tak berani kerana dia duk ada. Tu nak ya. Dia duk belo nak ya tu. Siapa umur 50 nak baru dia mati Nabi kita umur 50. Taksi mengucap Nabi kita. Tu Nabi teriak. Hari dia mati, Nabi teriak. Air mata berah. Siapa Nabi berdoa, minta Tuhan. Minta Tuhan tu maaflah pak saudara dia sore ni, ya Allah. Walau dia mati lah kapi, buku nak minta lah sore ni, ya Allah. Kerana dia lah jayanya perjuangan aku, ya Allah. Dakwah aku ni, ya Allah. Oh, nak ayat tu, dia minta Tuhan. Tuhan marah. Tuhan hatta Jibril mari selalu dah. Tuhan hatta Jibril alaihi salam malaikat. Mari nyok. Nabi tengah duk teriak. Lepas Nabi berdoa dah kat Tuhan. Mari wisalai ke Nabi kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab waalaikumsalam. Mata merah Nabi kita. Jibril mai roya atau ya Muhammad. Allah Ta'ala marah kamu benar-benar. Kenapa tu? Pasal apa muduk minta lagi pak saudara mu mati lah kapi dah. Dia kapi kau kapi lah Muhammad tak jadi Islam dah. Jibril mai roya ke Nabi kita ketah Nabi kita. Senyak duduk dia dik. Dia dik Nabi kita. Allah takut dengan Tuhan. Tu nak ya. Jibril mai royak. Mu tak kena minta dah. Mak kerana pak saudara mu tak sempat masuk Islam. Kapi ke kapi lah. Tu nak ya. Tu. Nabi kita pun dia takut. Hani nak royak kata orang tak dapat hidayah. Supa dengan kita di hari ini lah. Orang duduk mengajar, orang buat amal ibadat, orang buat pakat teh, tak heran. Tak kibah telinga langsung. Cara dia. Duk, cara dia. Royaklah rimah gajah dia tak takut. Bila tu dia nak takut? Iaitunya hatta zurtumul maqabir. Sehingga orang tu ziarahi lubang kubur.
Hingga dia tu orang usung di kubur baru dia khabar. Ha ni nak ayat tu. Dia orang usung di kubur baru celak mata luar. Barulah ayatlah. Ayatlah gapo nama lagi. Kapak kubur dah. Ha ni Tuhan royak sendiri ni. Ayat ning ni Tuhan doa ayat alhaakumuttakasur. Orang hidup gaduh dengan dunia, siapa tak sama lalai dengan akhirat. Siapa tak ada nak amal ibadat. Ha Tuhan doa ayat tu alhaakumuttakasur hatta zurtumul maqabir. Tu ayat tu. Tuhan dok cerita orang lalai dengan akhirat. Tak semaya be, tak semaya be, tak semaya be. Jadi duk galik dengan dunia telajak. Tak padu kok senjik. Bokek berasa rugi pula kalau gi ngaji. Duk kelepok, duk nyadati ya. Duk dengar orang ngaji. Ya berasa rugi pula. Baik aku nyat, baik aku duk rumah. Boleh tengok tarotak cobain. Ku duk rumah boleh tengok tarosak YouTube, Facebook. Ah, boleh tengok belakang TikTok, TikTok. Ah, tu ia berasa apa? Ia berasa labo. Tidak, ia berasa labo. Ah, dia berasa labo. Maka bila keadaan lagu tu tak khabar, tak sedar, Tuhan kata, hatta zurtumul maqabir. Orang ni khabar, sedar tak sedar, sehingga dia zairah lubai kubur. Yani sehingga orang usung dia pergi kamuh kubur. Baru dia khabar. Ha ni nyata no ya. Nyata no ya tu. Ha nyata ni. Ha ni hak Tuhan dok royak ni. Ha sebab tu kurang. Sebab tu kurang orang masuk syurga ni. Kurang orang masuk syurga. Maka di antara orang masuk syurga pulaknya orang sesak banyak. Orang kaya tak ada. Orang kaya ni tak banyak masuk syurga. Tu Nabi dia royaklah hadis siap-siap dah. Malai aku pergi zairah dalam syurga. Tuhan wi gambarai kat aku. Tuhan tunjuk gambarai dalam syurga malai tu tu. Tuhan tunjuk gambar syurga di malai tu tu. Nabi kata orang sesak ni. Orang sesak ni. Bama rama 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 rama. Orang sesak. Pasal apa rama? Ya orang sesak dia mudah kira. Orang kata ngaji weh. Pakat ngaji buat dia. Ya mudah kira. Tapi dia hok kaya. Hok kaya kita orang tamada soh royak. Ya heh lalu dah. Kita royak ya heh. Ya tak dengar kita orang sesak. Ya duk ukur di duit. Bukan dukun nasihat dah. Ha, tengok ayat. Sebab tu Nabi royak siap-siap dah. Dalam Isra' Mi'raj Nabi-Nabi kata, Ittala'tu fil jannati. Aku masuk pergi jenguk, tengok di dalam. Di dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al-fuqara'. Orang paki-paki, orang sesak-sesak. Hani nak ayat tu. Hani nak ayat. Sebab tu hari ni kita bisa tengok ke tak? Nayuk-nayuk duk cokoh dalam sejik duk ngaji dah tak? Tak ada. Tak ada. Dah jadi nayuk dah dah. Haa. Tidak. Orang kaya dah tak? Tak ada. Tidak. Dia ni ada 4 juta lebih. Tak ada ngaji. Dia ni ada 9 juta lebih. Tak ada ngaji. Tidak. Cuba tengok. Hak Nabi royak, hak Tuhan dia royak. Hak ni royak. Dia jadi sendiri. Dia Tuhan wui kelebihan, mula lalu dah. Dia mau kata, kau yang sesak gitu, duduk selimut tanya, makan si kabu mah kita. Duduk makan nasi dingin mah kita, yo. Duduk saing anak kita selimut tanya, jamin dulu. Lah ni hawa yang kaya lah. Tak ada main lagi. Dulu duk pergi juga ngaji sejik. Duk ngapa juga doa-doa. Lah ni, lah ni dak dah. Tak ada ngapa doa dah duk kecek terosak duk telinga, duk kecek kerungkang. Duk kecek kerungkang.
Nak gi wak lik mano pulak, nak gi nakak lik mano pulak. Ha, nak gi bayar lik mano pulak. Tak ada dah lah, tak ada dah, tak ada dah. Ha ni pucuk boleh tak masuk syurga nya ni. Ha, pucuk boleh tak masuk syurga ni. Lebih-lebih lagi guna harta tak kena dengan agama. Tidak, orang kaya, orang kaya. Guna harta tak kena dengan agama. Banyak mana orang kaya. Ha, ada setengah kaya tu. Bo kaya tu gak wi mok siap mari yak talu-talu. Nak royak kata. Royak bini kata gi peracung, peracung, peracung. Apa tak ada peracung kali. Geno ada budak dia, budak. Budak ko tiga orang budak dia. Budak putik-putik lagi. Geno tino si pen ni. Tino si pen ni. Bukan bining si pen ni dak tino. Ah ni banyak mano duk berzina, duk berzina, duk berzina banyak mano. Haning nak ya. Dia tu hawi kelebihan nak ya. Ada hak kaya juruh pun belana juga tapi banyak hak tu lagi. Orang kita dia tak pernah kaya, dia kaya siap. Siap dah. Ha ni nak ya tu. Hak bobo kaya lagi duk lalai dah. Jual apa kemutu, jual apa kereta nak ya. Duk gila tino bilik. Banyak mana nak ya tu. Duk gila karaoke. Pakai dia hak kaya tak nak ya. Haning nak ayat kata susah. Susah dia. Ha, dengan Nabi royak tu kita nampak dah lah. Ha, orang kaya ni kena mikir besar. Kena berdoa benar-benar. Baru nak lepas dengan ujian Allah Ta'ala. Kata lagu tu pakai hanyut tengah jalan. Nak buat gini orang lain tak boleh guna dia boleh guna. Orang lain tak boleh pakai dia boleh pakai. Orang lain tak ada dia ada. Pasal dia kaya seorang. Hani nak ya? Pas gapo di antaranya benda yang dipuja-puja. Benda yang dicinta-cinta gapo nama. Tak ada dah nafsu lah kuat sekali. Nafsu. Baik makan, nak makan hok sedap, hok mahal. Baik tidur, nak tidur tempat molek-molek katil hok go mahal. Lembek hok go mahal, batal hok go mahal. Ha. Baik juga maksud nafsu syahwah. Ha, nak guna hak molek-molek. Nak bining dua tak berani kerana mak tua. Maka peralah budak-budak. Peralah budak-budak. Ha, tu nak ayat kata. Hani dah kaya, dah kaya, dah kaya. Hani nak ayat kata secara umum kagut tu lah. Dah kaya nak ayat kata. Ha, dah ada duit bitih tak nak ayat. Boleh buat berlaku nak ayat kata. Ha, membawa heret orang we jadi comel pun ada. Bila kaya wak sejik sore, bila kaya wak tadika sore, bila kaya beli tanah kubur sore banyak tapi jarang lagu tu kaya. Tu nak ya. Kaya kadang-kadang nak wak benda kebajikan mikir wak 30-40 kali. Ha ya, tapi nak buat ke dunia eh tak ada mikir dah. Banyak pada benda-benda ni lagi. Banyak pada pada khairat lagi, pada jariah lagi. Jariah tak leh wi, khairat tak leh wi nak ayat tu. Tapi hak kita khianat kadang-kadang 100 juta, 200 juta biasa. Kadang setengah orang tu kena tipu dia orang beratus juta, puluh-puluh juta. Ha ni nak ayat tu. Oh kalau buat khairat lagu tu habis berat, habis puluh-puluh juta masya-Allah orang ni sedega di akhirat so. Orang ni melio Tuhan melio orang ni. Bokeh hari mati boleh tengok gambar syurga dah dia. Para malaikat berdoa semua, manusia berdoa. Bila orang tu comel sungguh noya. Tapi jarang ada. Ada ada tapi jarang noya. Ni maksud Nabi kata aku tengok ahli syurga pada malam tu kebanyakan orang sesak lah. Ha, orang sesak sebab tu kita tengok di sejik ke. Siapa dia duk rajin mari sejik, buat sesak je. Buat kaya jare-jare. Ada juga hok kaya pun. Tapi hok tu kaya fisik dah tu.
Tuai kayu dia berkata, sejik Masya Allah Akbar. Rajinlah sejik dia. Dia buat wakil sejik dia sore. Pasal ni. Boleh kata ada jamu wes semua dia. Nak buat geno seminggu habis 4,000, 5,000. Untuk nak jamu ke sejik saja. Buat sejik tak nak makan kau tu, pergi carilah. Tak apa, dia bayar, dia bayar. Nak makan sup serati, dia bayar. Tak apa, pergi carilah. Carilah 7-8 ekor. 10 ekor. Sekat 10 ekor. Buat sup tu kau, tak nak kau. Berah dia ambil kedai. Nak ayak, dia tak karik, dia kayu. Haa, hak ni jadi tokeh di akhirat esok. Hak ni nak ayak. Hak ni tak bisik ni. Tapi jarih. Jarih. Haa, nak pergi jadi lagu tu tu payah. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Seorang sahabat Nabi. Dia masuk Islam ketika tu umur 31. Umur 31 masuk Islam. Mengucap apa Nabi dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdul Rahman bin Auf. Harta dia di Mekah banyak mana? Harta dia di Mekah banyak mana? Tapi dia sanggup turut Nabi hidup Madinah jari 10. Jari 10. Tak kira dia nak pikul tanah dia Mekah tu. Pergi. Sesak. Orang Madinah kenal belakang. Fuak-fuak muhajirin sekali dengan dia kenal belakang. Abdul Rahman. Ngiling pala. Sanggup tinggal kedah besar. Sanggup tinggal kebun luah. Sanggup tinggal ternak ke ribu-ribu perak kambing, perak utuh. Tinggal perak turut Nabi pergi. Tengok orang kayu. Ha, tengok. Banyak mana dia kherak, banyak mana dia kherak. Banyak. Khadijah banyak mana dia gerbel duit dia kepada Nabi kita. Sabik dia lebih, dia lebih. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf, Nabi kata musyurga. 10 orang sahabat yang Nabi tunjuk. 10 orang sahabat Nabi tunjuk. Tu dah ya. Termasuknya siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya di Mekah, tengok. Nabi tunjuk tah dunia dah. Nabi tunjuk belum mati lagi. Mung syurga. Allah. 10 orang sahabat. 10 orang sahabat. Tu. Didengar oleh orang tino tua. Ya Rasulullah, aku tak boleh masuk syurga ke? Okay? Aku tak boleh masuk syurga ke ya Rasulullah? Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Ya lalu dah. Orang tino tu teriak lalu dah. Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Teriak dia ya Rasulullah. Aku lagu mana ya Rasulullah? Nabi kata dah aku kelala ya. Alah sungguh Datuk Nipau. Tu. Aku kelola, aku seloro, ya makcik. Orang tua tak boleh masuk syurga. Yang ni orang duduk di syurga tak ada tua seorang hebat. Maksud lagu tu. Dia duduk di syurga, muda belakang tak ada orang tua. Maksudnya orang tua tak boleh masuk syurga. Baru dia pun. Gitu ke ya Rasulullah. Lah makcik yang tua ni, orang tak masuk dengan tua ni. Masuk dengan muda. Tengok ayat tu. Hani dalam syurga esok. Siapa dia ayat tu? Rasulullah. Hani nak ayat kata Nabi Muhammad. Maka Tuhan kata Nabi Muhammad ni contoh dia tahu ladak. Contoh. Maka kita kena tengok dia. Kena tengok dia lagu mana Rasulullah. Banyak sekali lah. Kita nak contoh dia. Cara makan lagu mana Rasulullah. Ni kita buat mukluk ni. Makan lagu mana kita? Kitanya sumak la ilaha illallah. Nabi yang makan 3 putus jari ni. Tiga ni Nabi. Nabi yang jeput 3 putus ni. Dia ambil roti, dia kecik sikit. Makan roti. 3 putus ni. Kita 5. Allah suak-suak so tu gembang semua beruk makan nasi daging dingin dah. Kita. Tak ada. Buak tu kau. Buak tu. Kita kau ni. Ketemuan orang sedap. Kita makan sedap semua. Siapa apa? Siapa tak ada tinggal. Perut kosong.
Nabi dia makan, tapi dia tinggal nyawa segie. Dia buat nyawa. Lepas tu dia tinggal tepat air segie. Buat buah air. Kita tiga-tiga tu pakai buah isi belakang. Siapa nak makan air tak leh, nak jeluak. Siapa nak nyawa tak leh, senak perut. Ha ni kita nak ayat tu, makan habis. Kita tak tiru Rasulullah. Rasulullah yang makan pak. Bawa berasa di basuh kenyir sikit di perut, dia pada dah. Dia jadi nak menyawa, jadi nak minum air pula sikit lagi. Bawa masuk air, bawa molek. Bawa molek. Ah, kita tak kira dah. Ah, dah kena, hak kena mulut, tak beradu dah lah. Boh raik. Allah, dia berkata, la ilaha illallah. Oh, kita beri kau ni. Lama tak semua kau ni. Oh, tak lagi dah kita. Kena gunning eh. Ah, tu katnya makan subuh. Kita tak tiru Rasulullah. Tak tiru Rasulullah. Tidur, tiru tak Rasulullah kita? Rasulullah tidur macam mana? Nabi kita tidur di atas lambung kani. Dia tidur di atas lambung kani. Nabi tak tidur nerak. Nabi marah sekali orang tidur nerak. Tidak, tidur nerak. Supaya dengan boyo deh. Tak boleh Nabi marah dalam Islam. Marah. Nabi tidur atas lambung kani. Tangi bahu sebelah kani duduk bawah. Kenapa tu? Nak wi jatung ni sedap napah. Nak wi jatung mudah. Pan darah nyuk-nyuk. Kalau tidur lek kiri, dia jadi kepek, dia jadi kepek. Tindih jatung, tindih. Tak sedap nyawa. Tengok Islam yang ajar. Itu nak hak anamai pun yang gitu juga. Tapi hak Islam royak lama pada anamai lagi. Ning Dali kata, agama Islam ni betul. Betul nak ayat kata. Ni masalah tidur. Kaki dia tak lagu mana? Dua ibu jari dia kaki yang ni tak di betul tumit. Dia duduk lagu tu. Dia duduk lagu tu. Nabi kita dia tidur. Dia nak tidur. Dia bismillah, dia baca doa ke apa siap, baru dia tidur. Ni Nabi kita nak ayat kata. Nabi tidur. Kita tak kira dah. Pakai bang tu lak. Keruk. Asah taring. Gitu nak ayat tu. Ni nak ayat cara tidur. Macam-macam. Tak kira lah apa nama tu. Tu. Nabi bining seperti juga. Nabi yang ditut laki seperti juga. Kita kena tiru dia. Nabi yang ditut laki lagu mana dengan bining? Nabi bila bining masuk, bining masuk makan ni, dia masuk dapur. Dia tak ada kerja ke apa, dia masuk dapur, dia minta nak tolong. Minta bining nak tolong. Aisyah, apa tak aku boleh tolongmu? Aku boleh tolongmu, apa tak Aisyah? Aisyah kata, tak apalah ya Rasulullah. Duduk saja jadilah. Masuk duduk dapur dia. Tengok. Kita kena tiru tu. Apa kita masuk dapur tak? Ada masuk dapur tapi tak ada banyak orang. Tak banyak duduk dapur tu banyak. Tuan nak makan dah duduk kecil bining tu. Kena main mengasak lagi. Bini buat Allahu Akbar. Takut tu lelaki tu. Mata sinar merah. Bulat lak tanya. Bini kata, dok lagi wemu, tak asak lagi. Aku baru letak baru. Sudah, saya rokok pula tanya pula. Kena, tak asak lagi? Bini kata, tak ada gelegak lagi wemu. Dah lah tu. Dosta pula. Masak lagi? Bini kata, baru gelegak. Nak akidah ke aku nak akik ni, tak ada puk lagi keladi ni. Pah, layu keladi, tak nak gecek, cekik, lekak, mampus lah dia tu. Tengok. Bini ni buat, kokah nak yata. Dia tak masuk. Kalau masuk, kita tengok-tengok, bini renai telur pula, goreng, ikan ke. Hengok sikit ni, dah. Nabi dah yang masuk, nak tolong. Nak tolong, ada gapa kata nak tolong. Ini nak ayat tu Nabi. Tu Nabi kata, orang jatuh hak molek, hak kasih ke bini.
Dia kasih ke bini, dia pasal nak tolonglah. Kita ni dak. Pagi hari tu bini bangun dina tak dina lagi tu. Dia menanuk siap dah. Cedek anak nak pergi sekolah ke apa lagi. Kadang sengah-sengah bini tu basuh kain. Dalam mesin masuk dalam mesin kok gerung, 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 gerung. Allah, buat lauk nasi lagi pagi ni. Tok laki pun nak pergi kerja, anak nak pergi sekolah ke apa. Bini ni kok bangun awal-awal. Tu nak ayat kata. Hanya reti nak. Basuh baju lagi, gebah-gebah-gebah gi sida pula, jemur pula. Klik hari akak pula bini nak ayat tu. Allah letihlah bini. Bini letih, 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 letih. Tapi tok laki nak sedak situ. Tok laki nak duduk sedak situ. Tak tolong, tak ada hincai langsung ke bini. Hani nak ayat. Benda tu tu benda hak tok laki, tapi bini tolong tok laki. Tok laki tak tahu kata hak dia. Berberah tak ada tapa bini. Budu tak ada sepak bini. Tengok. Padahal tak kepala dia. Bini tolong ya. Dia kena menanuk, dia kena bergoreng, dia kena mahain anak, dia kena basuh kain lapik. Dia kena pergi kerja, dia kena basuh kain baju. Dia belakang. Tapi bining tu kedemak. Tu bining tu kedemak. Apa kedemak? Tolong. Sabik orang Tino jadi bining ni, pahala besar. Orang Tino pagi hari dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Hani nak ayat kata dalam Islam. Dalam Islam. Muka hotuk laki belakang. Pakai tak tolong tok laki itu, mampuh tok laki. Tak gitu eh. Anak kecil baru beranak 4-5 hari kemarin. Tok laki kena mengulik, tok laki kena pek. Tu nak yak tu. Tok laki kena basuh kain lapin. Mana nak nanak lagi, nak pergi telur lagi, nak pergi hijau lagi, anak kecil lagi. Kalulah bini tak tolong. Siap, mampuh kain-kain situ. Haa, nak yak tu. Tu bini tu. Semua tu bukan hak bini dak hak asal je. Bukan hak bini asal, hak tok laki belako. Tok laki kena menanak, tok laki kena menyayu, tok laki kena cari beras, tok laki kena beli budu, tok laki kena jaga rumah jangan bertiri. Tu nak ayat tu. Ha, padan deh dak tok laki. Ha ni nak ayat pok jatuh semua ni ayat ni. Ingat molek semua hak bini dak buat hak kita. Hak kita belako tu. Bini hak dia ke apa nama? Gosok kuku dengan mani bedak. Bini. Bini mani bedak-bedak, belecu-belecu, comel janguk, pakai cuk molek. Kerak kuku dia gosok. Be. Lagi kerja dah be. Tu ya. Abang nak pergi kerja turun. Pegang tangan tu laki di atas di kereta. Selamat be de. Selamat, selamat. Oh, selamat. Katuk itu gain. Tok laki tagak gerung tu baik. Kagak tok laki klik. Nampak kereta klik dah berjaga. Turun masuk. Buka pintu kereta. Tok laki mampuh. Oh. Ambil beg tok laki tu. Gel tangin air dah tangguh sini. Ha tu bini. Bau sedak wak 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 wak. Tengok tu bini. Allah comelnya bini ku. Kerana tu hewak retina untuk nak layar tu lelaki. Tidak. Tu ya. Sebab tu datuk-datuk Malaysia dia gaji orang belakang. Orang nanuk sore, orang masak. Orang basuh pakai ye sore, orang mahi anak sore. Tiga orang lah dalam rumah dia. Dating dia gosok kuku ya. Tu dating dia. Datuk pergi kerja. Goyo gaji belako. Ya boleh buat lagu tu. Nak buat back Islam Roy pesing. Boleh. Kita buat lagu tu tak bini ke darah. Boh minta sore. Bini kata back kita nak turut Islam. Tak si hijau back. Ah, kata tadi. Mampuh tu. Tidak. Dia tanya so pula. Dia kata kita. Kita tak si hijau back. Kita nak duduk back haisu back. Back belako. Anak mahu tak si main back. Anak bear tu. Boleh ke bear kalau kita main? Bear kena gaji kita. Ayolah. Tak. Tak bini ke darah kita kalau kau semua. Tidak.
Hatu no ayat. Moh kita ni pakak, pakak. Pakak hijau. Asal bini nak hijau tu kalau tak ada anuyah daripada tu lelaki, harre. Harre. Nak tubik luar rumah pun harre. Nak pergi jalan pun harre. Nak pergi nak pun harre. Nak pergi makan puluk pun harre. Nak pergi orang tengok orang tua kita sakit pun harre. Kalau tak ada anuyah daripada tu lelaki. Tu no ayat tu. Ha tu no ayat. Semua orang tina nak tubik pergi ke mana-mana, kena anuyat. Kalau tak ada anuyat, pakai harai lah. Kerana tu hewat orang tina untuk khidmat kepada tu lelaki. Diri dia tu kena khidmat. Tu lelaki tu mari, ya Ustaz Dalai ni. Habis bahasa ngarang ni. Mari ha? Tak boleh dah, tak boleh. Buat tak hirah, tak boleh. Dosa, 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 dosa. Kalau tengok terocak, katuk panjang dah. Oh, wemgo, kau tua ni kau berehi. Hmm, aku rasa lemah orang juga. Tak ning aku ngorik, tak ning baru mandi. Haa, ni kena mandi pula dah lah. Semua hidung juga aku. Tak kira dah tak lagi panggil. Masa pun dah lah. Haa, ikut tak lagi nak buat lah. Haa, tu nak yak tu hewak retina lagu tu. Untuk kuang tongkan hotuk lelaki. Hijau dah. Tak ada suruh hijau. Semua hotuk lelaki belakang. Haa, ni nak yak kata. Orang tino ni pahala banyak sebab dia tolong untuk lelaki. Ya tak? Kali nak tubik gini nak. Untuk lelaki tak tersuah pergi anak. Harai pergi. Nak pergi makan puluk. Untuk lelaki tak tersuah pergi apa puluk. Tak boleh pergi. Sapa setara mana? Cik dia sakit. Mek dia sakit. Orang telefon saat ni. Untuk lelaki tersuah kelik ya. Tersuah kelik. Tak boleh kelik. Harai. Kena dengar untuk lelaki lagi dengan ibu bapa. Ha, kita tengok. Kita tengok besar tak besar. Tapi kita tak pakai lah. Untuk lelaki saya klik. Kuyulah. Klik eh. Pak ku. Mbak ku. Ha, klik pula. Berdosa. 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 Ha, tu nak ya. Sekiru untuk lelaki tu lagi. Kena dengar untuk lelaki lagi pada dua ibu bapa. Hanya ya reti ni. Hani nak ayat tu, Islam ni dia ajak kita. Ha, sebab itulah di hari ini, kita kena tunjuk. Kita kena tunjuk cinta kita kepada Rasulullah. Ha, kerana Rasulullah segala-galanya. Kata capek dengan Nabi Muhammad, kita tak jumpa dengan kepiyah, dengan jubah. Kita tak jumpa dengan masjid. Tak jumpa dengan baca Quran. Nak ayat tu. Maka besar kita mengingati nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat Tuhan bawa Nabi kita keluar ke dunia. Tuhan pilih Nabi Muhammad jadi Rasul bagi kita. Ini besar. Maka gapo kita cinta Rasulullah? Kita berselawat. Kita berselawat. Ha, tak ada lain dah, tak ada muka lain dah. Tak ada kata cinta Rasulullah duk main wah kocok ke. Duk main 10 mata ke. Ada, 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 ada. Duk berdecok ke, duk gelinyar ke, wak lagu rompling ke. Main dunteri ke, dah selawat ke Nabi. Hanim nak royak tu? Kerana Nabi royak. Nabi kata siapa dia ingat kat aku, selawatlah kat aku. Nabi kata, siapa dia ingat kat aku, selawat kat aku. Siapa dia cinta kat aku, selawat kat aku. Semua tu Nabi suruh selawat belakang. Sebab tu kita pilih selawat. Selawat kita bila? Tiap-tiap hari selawat. Bukan bulan Rabiul Awal saja. Rabiul Akhir pun. Noya kita selawat juga. Kerana kasih Nabi ni ada seumur-seumur dalam huwacai kita. Kasih Nabi Muhammad ni duduklah huwacai sore-sore orang beriman. Tu nak ayat tu. Tak ada waktu dan masa. Berterusan. Siapa kita mati esok. Hani nak ayat tu. Tu Nabi suruh selawat. Tuhan pun suruh selawat. Hani nak ayat. Orang duduk lari selawat lari wak mulut ni. Orang lawai Allah. Orang lawai Rasulullah. Pas nak masuk syurga lagu mana orang pasal ni? Syurga dia oyak syurga tu syurga hak dia buat.
Tidak. Kerana Tuhan suruh selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Tutuk khatib tu baca dah nak kali jemaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat Allah. Yusalluna 'alan nabiy. Pakak selawat ke Nabi Muhammad. Tuhan kata, aku dan malaikat aku selawat dan buat. Lepas Tuhan kata pula, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang berimek umat Nabi Muhammad. Mudawak gapo, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat katik puak mung ke Nabi mung. Tuhan suruh kita selawat. Jadi selawat ke Nabi ni nak ayat Tuhan suruh. Tak ada kira waktu mana kena selawat. Pasal apa? Tuhan lagi selawat, malaikat lagi selawat. Orang selawat ke Nabi Muhammad ni tiga gulungnya. Ha, tiga gulungnya. Iaitu Allah, Rasul, Allah dan malaikat dan kita manusia nak ayat tu. Ha, manusia nak ayat tu. Ha, jing-jing, jing budi makia juga. Karena dia taklif supaya kita juga. Umat Nabi Muhammad juga jin pun. Jin pun ayat. Jin Islam ayat tu. Hani ayat tu. Jadi kita selawat di hari ini. Ialah Tuhan suruh. Kita selawat di hari ini. Nabi suruh. Karena Nabi kata siapa dia ingat aku selawat. Ha, kita selawat ingat Nabi tu. Karena kita cinta kepada dia. Tak ada dah lebih dari Nabi. Sehingga Nabi kata, ingatlah kaku. Ingat kaku. Nabi suruh kita ingat. Nabi kata, cintalah kepada aku lebih daripada mencinta kepada dua ibu bapakmu. Lebih daripada mencinta dirimu sendiri. Lebih daripada mencinta kepada anak-anak binakmu. Ahli keluargamu. Dan mu cinta padaku lebih daripada mu cinta pada harta kekayaanmu lagi. Semua tu Nabi lah. Nabi kata. Baru sepernah ime. Tak sepernah ime umatku. Mereka dia cinta padaku lebih daripada ibu bapa. Lebih daripada diri dia. Lebih daripada anak binak dia. Lebih daripada harta dia. Baru sepernah ime. Ha ni nak ya. Pak orang hidup lari. Ada gamuk ke? Pada royak atau kena. Allahu Akbar. Orang bodoh kita tak percaya. Terus kata orang ceritik. Gila orang selawat ke Nabi. Kata kena. Orang ni duk cari nahah. Orang ni duk cari nahah ni. Kacai-kacai akhirat esok tu. Bulan neraka lah. Duk kacai sangat. Orang lawa Tuhan. Orang lawa Rasul. Ha, cuba tengok. Berani lari orang. Berselawat. Berselawat. Ha tu. Duk pergi kata Nabi tak buat. Allahu Akbar. Bodohnya. Akal ada panjang tu. Akal ada panjang tu. Duk pergi kata Nabi tak buat. Tak boleh buat. La ilaha illallah. Oh bodoh lah. Bodoh, bodoh. Badai peling punya bodoh. Dia tak ceritik panjaan. Oh, panjaan dia bodoh. Pahami sikap lajak. Giduk pergi kata Nabi tak buat, tak boleh buat. Hukum kepala otak apa, tak tahu. Tidak. Orang duk royak kata Nabi tak buat bukan memberi satu hukum kepada kita. Hak Nabi larai tu, hukum larai tak boleh buat. Hak Nabi suruh, hatu baru boleh buat. Hak Nabi larai, kita beradu, hatu hukum. Tidak. Hak Nabi tak buat. Tak ada gabu-gabu. Tak ada apa. Dia bukan lelari. Diri dia tak buat tu bukan lelari kita dah. Tengok dulu. Kalau tak canggah dengan agama, buat tak apa. Tidak. Kalau tak canggah dengan agama. Karena Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia buat satu jalan yang baik. Tengok. Nabi pula suruh kat goyak gitu pula. Mana tak boleh buat.
Boleh rekor. Tapi naknya benda tu jangan bercanggah dengan agama. Dia mengata makhluk pasang baru ni decok. Ah, tengok. Decok dalam Islam lagu mana? Harad decok tino jatuh tak tahu lah. Allah disko. Karena bulan Rabiul Awal ingat Nabi. Decok disko. Ah, tengok enggak agama boleh tak? Oh, tak leh aku ni. Ha, tak leh. Ya bodoh, pahami bodoh sikap. Allah nak ayat. Nah, ho tak leh dua. Ah, tu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa hak Nabi wak mari ambil lah. Tu. Ada kalanya wajib ambil, ada kalanya sunat ambil, ada kalanya macam-macam lah. Ikutlah Rasulullah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang larang mung beradu. Hak yang larang. Kita kena pergi kata hak Nabi tak buat. Allah bodoh sungguh la ilaha illallah. Hak ni nampak cerak-cerak kata panjaon. Tidak. Panjaon. Hak duk pakai bedak di atas morang teh. Apa ngi roe. Ah, budak hak muka serupa belaka tu. Tu lagu tu dah. Ah, tu nak ayat tu. Ha ni nak ayat. Ya puak bodoh. Sampai ya balah dengan orang. Kena, ya fikir tak serupa orang. Otak tu hewi. Sampai tak serupa dengan ulama. Tak serupa dengan ulama pahami dia. Dia gamuk-gamuk gitu. Oh, gamuk-gamuk. Tafsir sekat dia. Ulama dia tak pakai mana. Tidak. Lah ni bunyi pakai sikit dah. Hawa duduk seret dia pun kakak sikit. Dulu tak akal. Dia nak tafsir sekat dia. Ikut rok dia. Itu nak ayak tu. Geno boleh tak support orang ramai. Otak pasal mana eh? Oh, tak support ni. Imin Syafi'i pun ceridik. Imin Nawawi ceridik. Ibn Hajar Al-Asqalani pun ceridik. Oh, nak ayak tu. Ibn Hajar Al-Haisami pun ceridik. Imeh pak semua pun cidik belakang. Datang-datang lah. Fikir tak sampai. Lari orang wak muluk. Dari luar orang wak berjuta-juta wak muluk. Siapa masjid Nabi di Madinah pun wak juga. Nak rakyat kata bodoh sungguh. Ikut orang heret. Ikut orang cucuk hidung sepuluh lembu dah. Habis dia rakyat kata Wahabi ni. Ialah Yahudi yang tumbuhnya. Tidak. Orang yang berjiwa wah apa ni? Yahudi nak ayat tu. Hani kita ada tengok dalam klik-klik orang dengar ayat eh. Wahabi ni ning. Aliran Wahabi ni siapa dia buat? Siapa dia tubuhnya? Hani kita nampaklah, kita nampaklah. Padahal benda tu nyata lama dah orangnya. Hani nak ayat tu. Nak ayat kata. Deh. Sebab tak ada di lain. Di lain ni tak ada. Ada banyak sekali. Apa panggil nari-nari teluk. Nari-nari khalij. Nari teluk lah. Karena nari teluk ni di bawah pipine Amerika. Ha, gitu tak? Di bawah pipine Eropa, Afrika. Ha, ni Deboning ni. Ha, apa Amerika kita tahu belakang dah. Yahudi. Ha, tu nak Yahudi. Tu royak nampak dah. Orang Yahudi. Tengok duk belawai hari ni. Siapa dia? Dengan Palestin. Siapa dia duk belawai dengan Palestin? Yahudi. Pasal siapa dia duduk di belakang? Amerika. Ha tu nak royak tu. Ha tu teret-teret dah. Royak tu. Teret-teret dah. Ha tu. Sebab apa nari-nari teluk tak sokong? Takut ke Amerika. Saudi diri pun tak sokong. Dimakia juga nak ayat atau orang yang moyo fikiran kepada Wahabi, dia tak balas mana dengan plastik. Tak ada rapi mana, tak ada program mana buku plastik. Hani nak ayat tu nampak dah. Mugapak dia tak sokong Saudi, dia pun tak sokong juga. Tidak. Tak ada berzahir terus-terang dah. Hani nak ayat tu. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tapi duit Saudi jangan ratah duit Saudi. Itu nak ayat tu. Nah, masa dulu kat kelo semula duit Saudi.
Ah ni nak ayat tu. Napok terai-terai. Terai-terai. Tapi Quran hadis Quran hadis ni duk bibir mulut yo bukan masuk di dalam dada dak. Nabi kata duk dalam gerong-gerong ning yo Quran. Tidak, duk baca bunyi lah mulut lah gerong-gerong ning tak masuk ke hati dak. Ha ni Quran hadis ni bahaya duit. Quran hadis bahaya duit. Ha ni nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Sebab tu tidak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Buat gapo tak berjaya. Ya celeret pek nak ayat tu. Ha, hani nak ayat tu. Oh, banyak-banyak. Kena bila banyaklah, banyak-banyak. Ni nak ayat. Ha, tu. Tak itu eh, hani. Ha, ni nak ayat tu. Sebab tu kita perhati molek. Semua tu kita nampak belaka dah. Ha, bukan duduk di garis yang tengah dah. Ha, duduk tepi, duduk tepi, duduk tepi. Ha, Quran hadis selama mana ada duit. Tak ada duit, lepar Quran hadis. Ha tu nak ayat tu. Ha, leparlah Quran hadis. Tidakkan baloh sama sendiri. Baloh sama sendiri. Baloh apa tu? Baloh bubuk duit. Bubuk bangkak, bubuk duit. Ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Bila kita tak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ha tu nak ayat. Ha tu. Bapa boleh harap wak muluk masuk bidah. Kerana pak dia tu tak sokong. Tidak, anak pun tak sokong lah. Tak sokong belakang. Hani nak ayat tu banyak, banyak, banyak. Amor duduk dengar, orang duduk balik dah. Kalau jadi Wahabi, balik dah orang Indonesia. Dua orang ustaz. Duduk dengar, dia duduk royak so, so, so. Masa dia duduk jadi lelai Wahabi dulu. Dia duduk royak perangai dia lagu mana, lagu mana, lagu mana. Hani nak ayat buat kita tahu. Banyak lagi. Rusia, Rusia dalam ni banyak-banyak. Tempat kita pun banyak lagi. Ha ni, orang tak buka ya. Orang tak buka ke air peh. Oh ya. Ha, kalau tak buka ke air peh ke. Itu nak ya. Ada. Ha, tu. Ha, dan nak buka ke air peh, sebab Yusuf pecah tu lah. Ha, sebab Yusuf pecah tu kak buka pau, pau, pau. Sampai ke hari ni duk ada YouTube dia tu. Dia ada YouTube dia dah hari ni. Orang dah tengok sampai hari ni. Hatu orang buka ke iPad dah. Orang buka perut belaka dah. Hani nak ayat tu. Kita pergo lagi, pergo. Ne pergo. Ah, abang pergo. Nak ayat kata. Hani nak ayat tu hak sebenar. Sebab itulah banyak orang kena tipu. Tidak, kena tipu. Quran dengan hadis ni, what way new gitu ya. Tidak, what way new. Nak ayat tu. Untuk nak heret orang. Orang pun orang kaya-kaya. Ya, gaduh orang sesak tak ada. Tidak. Orang sesak-sesak tak ada. Orang kaya jangan. Nayuk-nayuk. Ha, janganlah. Nampak nayuk-nayuk ada. Ha, heret nayuk tu, heret nayuk ni, heret nayuk tu. Ya pun ada duit eh. Mudah nak makan, mudah nak rangoh. Tidak. Orang sesak-sesak tak ada. Lebih lagi warung-warung hodok peling. Tak ada gaduh. Tak ada gaduh, waru duduk leh hutan, duduk mabuk ketung, tak gaduh. Tak ada kerongkang. Kerongkang nak obrol budak-budak waru, tak ada, tak ada, tak ada. Kecek budak. Tidak. Ah, hani nak ayat kata, hakikat sebenar. Ah, ni apa panggil? Apa panggil ulama akhir zaman. Ulama akhir zaman. Yang Nabi duk cerita dalam hadis. Ah, ulama akhir zaman macam ni lah. Banyak-banyak di hari ni nak ayat tu. Ingat molek kita ni. Nah, kita tetap masalah maulidir rasul. Tiap-tiap tahun kita kena lada, kena ada. Kita nak ajar anak cucu kita. Ha, demo tak saya buat, tak apa ikut demo dah. Hak demo. Ha, hak demo. Kewajipan demo, tanggungi demo. Kita ni anak cucu kita. Bimai anak cucu kita sesak lagi ke datang. Gapo nak ada lagi akan datang kita tak tahu. Gapo nak ada lagi akan datang. Kita tak lama dah nak masuk dalam kubur dah. Anak cucu kita lagi akan datang. Kelipan mari satu aliran pula sesak. Bawa duit banyak. Gilah anak kita. Kerana orang Melayu ni ia pelahak dengan duit. Ia pelahak dengan duit. Ia tak tengok kebenaran macam mana. Dah dah. Asal ke duit. Bau. 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 Tidak ayat kita. Ha, tidak ayat kita. Duit ni macam Quran dah, macam hadis dah. Oh, nak ayat tu tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Ha, ni orang kita nak ayat tu.
pagagu mano anak-anak kita lagi ke datang. Kerana di Indonesia, ambo tengok, ada sebelah alire, sebelah puak, supur dengan kita hari ini. Tapi bukan Islam. Bukan Islam, pakai piyoh, pakai kain serban, pakai jubah, hak tino, pakai dakwah, pakai muka-muka. Tapi bukan Islam. No, ya, dekat-dekat dengan Islam. Mirip-mirip Islam. Hampir-hampir Islam, tapi bukan Islam. Kalau mari pak kita, ayalah-alah, no, ya, tu. Kalau mari masuk boleh buat tiga alirai yang padai. Kita tukar, suruh dia semayah lah. Ha, kita jadi makmum lah kita. No, ya. Hari no, ya. Dia gelecoh, gelecoh pegangi dia tu tak suka dengan ahli sunnah wal jamaah. Tu no, ya. Hak teruk-teruk tu kenapa no? Siapa orang tino jadi tu imej, hak jatuh jadi makmum. Ada juga. Adanya masuk sah tadi tu wak wong pula. Tu ime tino tapi jatuh keliling. Ha, jadi wak bulat. Maya bek bulat. Ada itu. Allah. Ya Allah. Ada. Allahu Akbar. Pakat duduk tengah melaku. Hani ada juga macam-macam. Hani tak mari lagi. Tak mari lagi. Tak jemerai mari. Dekat ya tu. Dekat ya Indonesia dengan kita. Ya tu. Tu di Indonesia. Hak mengaku Nabi dah nak cek dah. Berapa orang dah hak mengaku Rasul, mengaku Nabi. Tu nak ayat tu. Ini nak ayat. Ini nak ayat tu lagi ke datang. Sebab tu kalau tak ajar tunjuk ke anak itu lagi ke datang, mati, mati, mati. Tak ada siapa dia nak ingat Rasulullah lah. Ha tu. Lepas kita, kalau tak runarung lagu ni, tak besar nak ingat wak makhluk selawat Nabi. Karena makhluk ni selawat. Butir makhluk ni selawat. Hatu nak ya, tak ada muka lain. Pagi duk lari selawat. Selawat Nabi. Tak reti mu. Nabi suruh selawat, Tuhan suruh selawat. Mu nak pakai mana ayat kerok itu? Mu duk pakai nafsu mu. Nabi tak buat, tak boleh buat. Ah, tu. Hukum mu sendiri tu. Mu buat hukum sendiri. Mu nak tanggungjawab di akhirat esok. Hukum yang mu buat di dunia tu. Hak ni kena ingat molek gitu. Kena tipu lah. Putar belik, tipu dia lah. Ha, tahu tak? Ular sawa. Dan dia belik, ha, tunggulah, mampuh lah mu. Dimakia lah, orang banyak dah kena belik, kena belik, kena belik. Puak nayuk-nayuk kena belik, apa orang dah tempat kita ni. Tidak? Ha, banyak dah nayuk-nayuk tempat kita kena belik. Belik di ular wahbi. Banyak mana dah. Duk berasa kata kena. Ha, tu nak ayat kata. Kerana dia kusna kera'a dengan hadis. Tak ada. Duk guru ngajar kita. Dia ngajar kera'a. Oh, tengok panah dia tu. Oh, bodoh lah. Bodoh. Orang turut pun bodoh. Sama-sama bodoh. Supaya keruh heret lembu dah. Beruk heret lembu. Beruk pun bodoh. Heret lembu-lembu pun bodoh juga. Lagu tu dah. Ini banyak mana. Banyak mana nak ayat hak sebenar ni. Sebab tu kena pakai jago. Kena pakai jago. Tahu tak apa. Kowak ni banyak. Pakai selawat tiap-tiap buah rumah. Selawat tiap-tiap buah rumah. Jangan tak selawat. Kerana kita nak tunjuk ke Nabi. Boleh mana-mana pun tak apa selawat lah. Ini habis dah Rabiul Awal. Boleh ni. Buat lah tak apa. Ini semacam kita buat hari ni. Suara-suara jamuan ni. Di masjid ni tengok. Pakai dengan speaker, pakai dengan gapo semua ni. Baca zangi tu kita nak dengar kisah Nabi. Yo. Tidak. Kalau tak saya baca zangi pun tak apa. Nak royak betul-betul. Halah. Nak baca Quran. Halah. Tak ada gapo. Tak wajib baca zangi. Tapi kita baca tu kerana zangi ulama buat. Ulama karek. Iaitu duk royaknya. Pujiye Rasulullah. Royak PA perangai Nabi. Kerana Tuhan suruh tiru ke? Nak tiru lagu mana dah tak kenal Nabi Muhammad. Tak tahu tak Nabi buat gapo. Nak tiru gapo. Tidak. Sebab tu kita baca zangi. Sebab tu zangi Arab dengan zangi Jawi. Baik zangi Jawi lagi. Mungkin kita reti. Dia royak cerita Nabi. Datang mula ke. Ini nak ayat ni. Habislah orang dia buta mata hati nak ayat tu. Nampak cekak-cekak. Cat-cat. Hidup lari. Orang baca zangi pun lari.
Dulu Selawat bela diri tak leh. Dulu mula-mula makhluk tak leh, learning tak apa dah buat makhluk. Learning Selawat boleh juga tapi jangan diri duk nyetak. Ha, ya belak ada juga. Jadi berubah semua. Nak ayat terbodoh, nak ayat terbodoh, bodoh, bodoh. Ha, inilah pemikiran tak serupa orang ramai sedunia. Orang sedunia pakat buat makhluk belaka bangun Selawat. Demo besar pada kita lagi negeri-negeri luar. Kita ni tak masuk lah banci demo. Orang lari, Allahu Akbar. Dua ayat atas betul, dua ayat atas surga. Dua ayat ke budak tak reti kecek lagi boleh. Ha, ni ayat, ingat makhluk ni deh. Ni makhluk dua ayat ni. Ha, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Jangan duk dengar orang duk lari. Jangan duk pakar orang lari. Kerana dajah tak mari lagi hari ini tipu kita. Anak-anak dajah. Asak-asak dajah. Gitu tak? Duk tipu bila-bila dah. Duk heret jatuh parik dah. Kalau jatuh parik tu jatuh sebing dah tak khabar lagi. Duk berasa kena lagi kalau jatuh parik. Ah, tak lama, tak lama. Dajah mari kat kokok ke habis lah. Haa, tu nak ayak tu dajah. Nak royak tu dajah. Ha, kita tak bertemu lagi dengan balok besar. Ha, dengar? Ha, dengar pitenuh besar-besar tak bertemu lagi kita. Sebab tu jaga molek ahli sunnah wal jamaah. Ingat molek. Pesan ni lah. Pesan tu guru kita, alim ulama kita masa dulu lagi. Turun menurun daripada ulama-ulama dulu lagi dah. Hingga sampai ke sobat, hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Lagu ni lah ajarannya. Kerana alim ulama semua yang ngaji Mekah belaka. Tidak ngaji Mekah lah. Masjid Haram belaka. Ulama petani, ulama Indonesia, ulama Malaysia, ulama Brunei. Itu dengan ayat itu. Semua ngaji dalam Masjid Haram belaka. Tak ada duk ngaji ke Cina, ke Amerika. Tak ada sore bu. Itu awak klik nari kita. Ha, datai-datai timur baru ni. Ha, tu. Tidak. Geno boleh tak serupa. Ha tu nak ayat tu. Kita kena mikir besar. Bila boleh tak serupa ni? Ha tu. Ha ni nak ayat. Bila tak serupa ni lah. Orang ulama kita tak boleh ngajar dalam Masjid Haram. Tak boleh ngajar dalam Masjid Haram. Tutup guru. Hak Indonesia, hak Taning, hak mana tak boleh lah. Hak Arab pun tak boleh juga. Mereka taliyah dia. Tali apa? Tali ya, hak ikut Wahabi. Tidak. Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi. Bawa dia pegang kuasa, dia hambat habis orang duduk mengajar di masjid. Tak ada. Tinggal buat dia sajalah. Kalau ayat Tuhan duduk cokoh tak arah. Kaki duduk bergayung tu. Aha, buat tu duduk mengajar lah ni. Ah, tu Tuhan ni berjirim jising supaya kita lah. Ada panggil akidah mujassimah musyabbihah. Hari ni nak ayat. Tak ada jamin dulu. Hari ni nak ayat tu. Yang kita ambil orang tahu lama dah. Orang pilih-pilih tahu, pilih-pilih tahu. Ah, orang berenah-berenah orang ambil orang apa-apa tahu. Dia kena ambil apa tu buat guna hari ni. Selerok tabak pilih cik. Hari ni nak ayat di hari ni ayat. Ha ni, tidak makhluk lari apa-apa. Nampak nyata-nyata makhluk ni. Kerana Selawat ke Nabi. Tuhan suruh Selawat. Nabi suruh Selawat. Kita kata tak boleh. Lah. Kita pergi kata Nabi tak buat. Tak boleh buat. Allah akar pandoknya. Ha. Banyak ketuk akar. Ha ni nak kata bodoh. Hari ni bodoh. Ingat molek. Hamba besar ni. Ha, ingat molek-molek amuf saya ni. Jangan pilihlah macam ni. Ingat, ingat, ingat. Ha, kalau duk pegang Tuhan, duk cokoh tak arah. Duk tak khisi, duk tak arah. Tuhan duk tak arah cokoh. Ha, tu nanti tengoklah. Lagu mana akidah macam ni dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Ha, kelipah Tuhan tak apai, tak gapogok. Neraka tak tubik bila-bila. Syirik. Ni nak ayat tu. Bersyirik dengan Allah Ta'ala. Tuhan nak cokoh. Supaya kita ni. Tuhan nak tepak. Tuhan berjiring, berjising. Tak kena rakyat dah lah. Tu kita tahulah nak rakyat nak kata. Hani beringat lah. Beringat, beringat, beringat. Kita dah hari ni pun beringat. Anak cucu kita pakat beringat.
pakak-pakak jaga. Dia jeruluh dalam lubang ni, ayyalna. Tak temu dengar birah telaga dah. Ha, tak naik dah. Orang ada kena tipu tu, kena tipu tak pelik dah. Ha, duk hadap aku dapai semata, nampak kena semata dah. Goyaklah puluh baku, tak dengar dah. Ning orang dah kena tipu dah. Ha ni, supaya kena tipu dajjal lah. Dah jadi semacik dajjal lagi akan datang. Tak usah tarik mari dah dah. Nabi kata kan, eh sahabatku kalau mu dengar kata dajjal mari, mu tambaklah biningmu dan anak perempuanmu. Nabi besar suruh tambak bining kita orang Tino. Mana orang Tino tak boleh menang. Mudah turut dajjal. Degi mu tak ada igak dah hunggari perak takut. Haning nak ayat terbahaya tak bahaya di hari ni. Ha, ingat molek, ingat molek tu. Neh, haning ambo kecek pada malam ni ayat. Ha, insya-Allah taala. Hanilah panggil Maulidir Rasul kita. Buatlah bulan mana pun tak ada gapo. Buat, buat, buat. Kita berhak untuk berselawat bila-bila saja. Ha, bila-bila saja. Neh. Ha, tu ikutlah di mana pun. Ha, tu nak ayat tu kita di hari ni. Kita kena ingat pada Rasul kita, Nabi Muhammad kita. Biar kita mati, dia berkata bid'ah, biar kita mati bid'ah ni lah. Mati dengan ingat ke Nabi. Orang yang lari tu, tak tahulah. Dia kata orang yang lari tu masuk syurga. Kita yang buat ni masuk neraka. Ha, kita buatlah, buat, buat, buat. Buatlah. Jamu tak jamu, suku kira. Nak baca zangi, tak baca zangi, suku kira. Yang penting kita boleh selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika. Ha, tu kita selawat. Hak tu kita puji-puji dia dalam itu tu. Ha tu nak ayat selawat, tak ada gapo. Selawatlah buat itu semua. Ajar anak-anak kita selawat. Ajar cucu-cucu kita selawat. Ajar anak menantu kita selawat. Ha, ni jangan terlupa selawat. Nabi kata barang siapa yang selawat ke aku, tunggu di akhirat esok, di pada masa esok aku nak syafaat orang ni. Aku nak syafaat, aku nak tolong. Ha ni Nabi kata, "Pah. Apa mu lari?" Mu lari apa? Ha ni orang kita tak reti ni nak ayat ni. Ha, kita tak reti hari ni. Hak nyata-nyata benda lagu tu nak alih ke mana lagi? Duk kacau pusing ke mana? Duk peling orang. Ah, tu kacau. Tidak. Cuba turun Mekah tu lah. Orang tak boleh turun Mekah. Mekah tak ada suruh turun dia. Buat dia duk gelenyar nak turun sini dia. Lepas tu royak lah. Ah, turun Mekah ni gini, gini, gini. Putar takut tu heret, takut ni. Royak kata. Duk kacau nak betul, benda tak betul lah. Benda belok. Nak betul kot mana? Muka tengok anak bulan tu, Tuhan suruh. Lepas mu nak turut Saudi, tak ada. Ayat yang suruh turut Saudi, tak ada. Datang nak tinggal ayat Quran yang suruh tengok anak bulan. Buah cula tengok anak bulan, tak suruh turut pula dah. Nak turut Saudi. Lah. Apa tu napok-napok tu nak ayat? Tidak. Jadi Quran mana yang muda turut Saudi tu Quran mana? Hok cula tu anak bul tengok anak bulan ni Quran mana? Quran cula suku Quran mung suku. Ai dok kacau nak betul lah gitulah. Kita ni cerah dulu Saudi cerah ke dia. Kira-kira ge ha, nak kira dah nak kira dah. Allah kacau dok. Orang reti belaka dah rangau mulut tak kenal dah kata mu nak kata gapo. Rangau mulut tak reti dah kata mu nak bau gapo namu. Dok menipu umat noyak. Kecik Islam bibi muluk. Kecik Islam bibi muluk, bibi muluk. Kecik nuri bunyi, tidak. Ha, bukan kecik dengan ilmu, bukan kecik dengan lillah. Bukan kecik dengan hati ikhlas. Nak ayat tu. Ha, tu nak ayat ada muslihat. Nak ayat kata, nak ayat tu. Sebab tu dia pilih lagu tu. Hak orang tahu dia nak halulah.
Kalau orang kiri dia kanik. Kalau orang atas dia bawah. Tak kira. Dia susah semua dengan orang. Dia kata boleh. Tak boleh dulu. Dia kata tak boleh ni tak boleh. Boleh, 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 boleh. Tidak. Cuba tengok lagu tu dah. Dia kata koning. Tak pakai koning. Koning, 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 koning. Jadi susah orang semua. Susah semua. Ulama kata gini. Dah. Koning, 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 koning. Tidak. Duk pakai ulama orang tahu lah. Ulama tak ada muktabar. Ulama hak muktabar, muktabar. Dia bau dengar. Dia kecek, dia dengar tak? Bunyi juga Allah. Supaya aling dah. Tu tak? Duk lekong. Ya, duk lekong, lekong, lekong. Lekong kau tu, putar kau tu, belik kau tu. Supaya kami roti je lah. Kek kiri, kek kanan. Khabar-khabar mutah. Pening, naya tu. Ini ngaya. Khabar-khabar tak tahu duduk di mana. Sesak. Saruh banyak lajak sampai sesak. Tak tahu ke mana. Nak bergebak ke apa tak tahu. Haning hari ni nak ayak. Ingat molek. Ingat molek. Tuhai hatam hari dah. Tuhai hatam hari dah. Ingat molek. Siapa dia kena tipu hati. Ingat molek. Tunggulah balas Allah subhanahu wa ta'ala lagi ke datang. Ini kena beringat. Kena beringat. Besar, besar. Benda ni besar, besar. Ingat molek. Jangan buat main-main dengan benda ni. Jaga molek. Jaga molek. Tu deh. Ingat molek lah. Tu. Maka malam ni setakat tu lah. Kita belajarnya. Deh. Kita belajarnya sekat ni lah. InsyaAllah ta'ala. Kita beradulah dalam 2 minggu. Lebih kurang. Kan ambo nak sapi pergi sana. Ni ambo ni esok pagi lah. Lepas subuh selalu dah. 121 orang. Semua insya-Allah taala. Tu. Patu ambo doa sanalah. Semua ambo doa semua dapat baitillah. Untuk buat kita semua. Orang hendak ngaji ke ambo, orang hendak titam ambo. Ambo doa semua, doa semua, doa semua. Yang pertama ambo doa supaya Allah taala panjang umur dan kesihatan. Patu rajin amal ibadat. Lepas tu, Tuhan murah rezeki. Boleh jijak kaki di tanah haram. Tu 2, 3, 4 kata tu yang boleh sebut dalam doa-doa pada puak kita semua ni. InsyaAllah ta'ala. Tu deh, insyaAllah ta'ala. Kita akan sahabat sana lepas sore-sore, lepas sore-sore. InsyaAllah ta'ala. Tuhan buka puak kita semua. InsyaAllah ta'ala. Itulah. Lebih kurang malam ni. Setakat tu dulu. Apa ada salah silap. Semua puak kita ni. Amu minta maaf laku-laku. Maka aku sudahi dengan kata aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.